Diiringi dendang irama Melayu, sejumlah seniman di Kota Medan terus menari sembari berbalas pantun. Aneka pantun, mulai pantun berisi pesan moral atau sekedar pantun hiburan, diucapkan oleh penari wanita atau pria untuk menghibur penonton. Sejak setahun terakhir, sekelompok seniman yang tergabung dalam perkumpulan Papong berusaha melestarikan ronggeng Melayu yang semakin tergerus oleh arus modernisasi. Setiap bulan, mereka menampilkan ronggeng Melayu di Taman Budaya Kota Medan. Mereka berharap kesenian ronggeng Melayu dapat kembali jaya seperti puluhan tahun lalu. Dan seluruhnya ada di sana. Kecerdasan Papong ini terletak pada pantunnya. Setiap orang berpantun di Papong itu adalah spontanitas. Dia jual, kita beli. Dan ini berlangsung secara spontanitas. Dulu, orang hampir semua yang di kumpulan Papong itu mampu berbuat seperti itu. Itulah yang sekarang terkikis. Jadi kami ingin menyelamatkan itu dari kepunahan dan kami ingin berteriak pada dunia bahwa Papong itu masih ada. Kini para seniman ini hanya berharap pemerintah Kota Medan memperhatikan kesenian tradisional sehingga tidak punah tergerus arus modernisasi. Desi Agata, Rogan Damalau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.